Baik, Muhaizan, terima kasih. Dan saudara, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Tiada yang lebih gembira melainkan usaha selama ini membuahkan hasil. Perasaan syukur disulami air mata, itu suasana yang dapat dilihat ketika pelajar mahupun ibu bapa yang mengambil keputusan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR yang diumum semalam. Di Labuan, seramai 1,328 murid mendapatkan keputusan masing-masing di 18 buah sekolah rendah kerajaan mahupun swasta. Kebanyakan mereka ditemani ibu bapa masing-masing. 6A. Sebelum ambil tu nervous lah dan takut. Selepas tu happy. Ini memang ada perancangan memasuk asrama, sama ada sains ataupun dia masuk MAWIB. Jadi saya memang bagi dorongan lah, support lah. Kalau dia mau masuk, teruskan sajalah. Memang sebab dia anak perempuan tunggal. Saya akan usaha lagi lah untuk mendapat keputusan yang cemerlang pada masa akan datang. Terkejutlah. Debaran tu ada. Tidak sangka lah keputusannya memuaskan. Tapi yang sudah berusaha kan, tuition, kelas, malam, apa, syukurlah keputusannya memuaskan.